Halo guys, kembali lagi di channel gue. Kali ini gue akan memberikan cara mengetahui ini buat para driver ya, driver Gojek nih. Cara mengetahui lokasi spot yang banyak ordernya dan cara mengetahui tempat-tempat yang buat GoFood. Ini kadang-kadang tukang Gojek sering banget nanyain di mana sih ya tempat-tempat atau titik-titik yang ramai gitu, lokasi yang ramai. Nah, sebenarnya bisa dilihat ada aplikasinya. Nah, aplikasinya itu namanya Surveyor. Langsung kita download aja dan install di dari Play Store ya, guys. Kita tulis Surveyor. Ini udah ada nih, Surveyor. Nah, aplikasinya tuh seperti ini, guys. Aplikasinya seperti ini. Nah, karena saya udah download, jadi tinggal buka aja. Bagi yang belum download, berarti download dulu ya. Jika dibuka, tampilan Surveyor tuh seperti ini guys. Ada peta dan ada loop sebelah kiri, ada tempat sampah atau untuk menghapus sebelah kanan, dan memperkecil. Ada tampilan jenis order, nah, ada jamnya juga. Nah, langkah pertama kita setting dulu guys apa yang pengen dilihat di Surveyor ini. Kita setting di sini, ada pilihan GoFood spot dan driver spot. Kita checklist dua-duanya aja ya guys, biar kita bisa tahu. Nah, kita langsung aja survei tempat lokasi yang banyak orderannya. Survei ya. Tunggu sebentar guys. Nah, saya kasih tahu dulu guys. Ini tuh yang bentuknya seperti korek api tapi warna hijau. Ini adalah driver ojek yang sedang mangkal nih. Nah, sedangkan ini yang bentuknya seperti warna merah ini, ini tempat restorannya atau untuk GoFood lah. Nah, sedangkan yang bulat-bulat kuning ini tuh yang spot-spot untuk itu banyak pesanan untuk GoRide. Spot-spotnya yang dilingkari warna kuning. Ada lagi guys, selain untuk GoRide juga ada GoFood dan GoSend. Contoh-contohnya adalah seperti ini adalah GoFood nih, yang merah, warna merah, lokasinya GoFood yang rame tuh di sini, bisa ditandai warna merah. Dan untuk GoSend itu warna biru ya guys, warna biru. Kita cari coba GoSend. Kita cari lokasi lain. Nah, ini contoh GoSend guys, warna biru tua. GoSend ungu, warna ungu lah lebih tepatnya. Nah, sedangkan ini adalah GoMart, GoShop atau GoShop. Nah, udah pada tahu kan guys, mungkin itu dulu dari saya. Jangan lupa subscribe channel saya dan like video ini. Salam satu aspal untuk driver, para driver. Bye.